Semuanya, ayo semuanya, semuanya, semuanya. Wah, semuanya saja. Guys, 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 banyak banget guys pasukan gua, guys. Mantap. Eh, Pak, sini Pak, gua rekrut, Pak. Guys, kembali lagi di sini bersama gua Chris di channel Kolapo dengan subs sudah lewat 50k ya, Pak ya. Wow, it's amazing ya. Dan ya, gue gak nyangka banget kalau gue sudah sampai segini, Pak. Wow. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Ya, gue setiap bikin video ya, gue selalu ngucapin kayak gini. Karena gue masih gak nyangka banget gue bisa sampai 50 ribu gitu loh, Pak. Luar biasa. Terima kasih ya kan. Dan ya guys, gue kemarin sudah bilang di video kemarin ya, kalau gue bakal ngerayain pakai video-video yang anti mainstream, Pak. Jadi mungkin bukan video ini, bukan video yang sekarang gue buat, tapi videonya sekarang masih gue edit ya. Jadi videonya, Pak, seru banget, Pak. Kemarin gue udah recording dan oh my god, Pak. Itu bener-bener pengalaman hidup paling sempak ya. Gua ngelakuin hal itu dan mungkin gak lagi ya. Tapi ya ditunggu aja, mungkin gua bakal upload ya setelah video GTA ini. Perayaan paling sempak ya. Jadi mungkin ya sorry banget dan kenapa gua gak ngerayain pakai room tour ya. Ya kalau kalian penasaran nih, ini astaga, ini room tour. Kalau di room tour ini kamar ini kecil banget ya. Ini studio kecil banget. Gua tunjukin di sini ada lighting. Ini lighting. Ini mikrofon ya, stand mikrofon. Di sini ada laptop ya. Di sini ada laptop. Ini mouse, Pak, mouse. Nih, mouse Logitech, Pak. Aduh, nggak kelihatan, Pak. Ya, pokoknya gitulah, mouse Logitech. Dan kamera ya, kamera Logitech. Berapa, Pak? Ini 922, kalau nggak salah, gue lupa. Ya, cuma begitu doang. Room tour itu pas udah boom, gitu saja, guys. Ini masih apa sih, ini kamar kayak gudang gini. Nanti saja. Dan mungkin kenapa gue nggak buat drama live ya. Aduh, drama live, mah. Gue masih berapa sih? 50 ribu, mah, itu masih... Bagi mereka-mereka itu gue termasuk masih kecil guys. Masuk mereka-mereka yang udah gede maksudnya, YouTube yang udah pro. Apa sih 50 ribu masih? Aduh, Pak, belum, Pak. 50 ribu belum apa-apa, Pak. Aduh, nanti drama live itu ya nanti kalau udah gede gitu ya, 500 atau berapa. Dan mungkin ya pengalaman gue menuju ke sini guys masih belum wow gitu loh, masih belum expect banget. Dan ya sudahlah. Dan di video 50k ini gue buat video yang sebenarnya gue itu anti banget ya sama apa ya, bukan anu gitu. Kayak hal kayak gitu. Aduh. Tapi kemarin gua buat gitu loh, Pak. Itu the best banget, Pak. Pak, gila, Pak. Cuma gua takut banget itu ya. Gua ngelakuin itu dan ya kalian tunggu saja, stay tune terus. Jangan lupa di-subscribe ke channel Kolapo buat kalian yang belum subscribe. Ya, sekarang gua mau main GTA lagi ya. GTA zombie, Pak. Seperti biasanya, Pak, ya. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya untuk melihat gua bermain GTA. Gua bakal meningkatkan kekoplakan gua dan keseruan dalam game. Gua masih berpikir gimana caranya game ini jadi seru gitu loh. Bantu juga komen di bawah. Di sini gue sudah dapat beberapa ide yang spektakuler, Pak. Jadi di sini, wah, ini bakal seru banget ya untuk GTA kali ini, guys. Dan langsung saja, guys, gue udah ada di gamenya. Oke, langsung saja kita lanjutkan gamenya, Pak. Jadi misi kali ini, guys, mungkin gue nanti bakalan gini, guys. Gue itu mau cari survivor ya kan. Gue kok batu-batu gitu ya, orang gue kayak asma gitu. Udah ada, lu jangan pusap lah. Aduh, Bapak ini gimana? Kamu itu masih muda, Pak. Aduh, lihat saja, Pak, ototmu itu loh. Aduh, gak pernah dilatih. Kamu latihan otot sedikit saja udah kayak gitu, Pak. Aduh, dasar orang tua ya kan. Boyokan dia, guys. Kayak biarin begini saja karena dia kalau push up terusnya nambah dan dia batuk-batuk. Udah, oke. Jadi misi kali ini, guys, ya gua bakalan cari survivor banyak ya kan. Mungkin gua nggak tahu nanti, Pak, cari base dulu atau cari apa sesuatu untuk ngerekrut ini survivor-survivor dan gua bakal lakuin perang besar, Pak. Mantap banget, Pak, ini, Pak. Jadi nanti gue bakal giring ya semua survivor, kita jalan ya memberantas seluruh zombie yang ada di kota. Jadi gue mau satuin semuanya rata, tapi mungkin gue nggak ajak teman-teman gue yang ada di sini. Dan ya, gue nggak ajak teman-teman di sini tuh nggak gue ajak. Mungkin yang di rumah di sini juga mungkin nggak gue ajak ya kan. Tapi gue mau cari survivor baru, Pak. Jadi survivor baru-baru ini nanti gue invite gitu. Dan ya kalau mereka mati kan nggak apa-apa, gue masih punya di rumah gitu loh, oke? Dan langsung saja kita capcus pulang ke rumah saja, rumah kita yang pertama. Usempak, usek. Gue kira tadi mau gue jatuh loh, belum saja ya kan? Ayo, naik. Waduh, minggir, Pak. Aduh, Bapak ini terlalu mepet sekali ya. Nanti kalau Bapak kesenggol tembak gitu, Bapak mati ya kan? Jangan nyalain gue, Pak. Aduh, ya harusnya yang salah yang parkir helikopter ya. Oke, langsung saja masukkan ban. Yuk kita capcus ke rumah, guys. Oke, kita tandain, guys. Sudah, ngapain gua tandai ya kan? Kalau rumah kan bisa langsung ya, Pak ya. Aduh, nggak apa-apa deh. Awas. Jadi, guys, mungkin kalian banyak yang bilang ya, "Bang, sekali-sekali pakai sepeda motor, sekali-sekali pakai kendaraan darat." Oke. Gua bakal pakai itu ya, Pak ya. Dan
gue mungkin bakal pakai sepeda motor dulu ya guys ya, karena nanti petualangan ini kita itu di darat semua, jadi kita invite mungkin nanti gue tuker ya sementara ya untuk sepeda motornya sama bus, karena bus itu bisa pakai orang banyak dan gue tahu spawnnya bus kemarin di mana, mungkin bakal gue ambil lagi. Dan ya sepeda motornya mungkin gue titipin di situ, entah kalau hilang ya sudah, kalau masih ada ya nggak apa-apa, rezeki gitu. Oke, btw rumah kita sudah kelihatan ya kan, ini sudah di depan mata dan kita mungkin akan mendaratin helikopter kita di sana pak. Oke guys, mungkin nanti gue kayaknya bisa bakalan bikin apa ya, kayak peternakan gitu di sini. Bisa kok. Itu dari ide-ide kalian yang sangat mantap ya kan. Nanti gue bakal bikin peternakan atau ya nanti gue bakal memancing ikan, gue bakal cari kapal ya kan, itu bakal seru banget ya. Dan pokoknya kalian stay tune aja. Awas bapak kejauhan bapak. Jadi kita mendaratkan ini di sini, cantik sekali. Wah, gue adalah pro pilot ya kan. Nggak biasa aja sih, gue udah sering sih. Oke guys, jadi gue mungkin bakal tukar ya sama ini sepeda motor gue. Kayaknya pintunya harus gue buka dulu pak. Oke, bapak masih ada ya, bapak masih sehat ya. Goblok, kenapa gue kelempar granat? Keren sekali ya kan, kenapa gue pegang granat gitu loh. Mampus gue, mampus pak. Sempak ya, untung gak kena siapa-siapa tadi ya. Aduh, bapak ini harus hati-hati pak. Bagaimana, tan bapak tuh gak kerasa kalau bawa granat. Kenapa granat dilempar di situ? Bapak gak tahu kalau ini rumah. Oke, jadi kali ini gue bakal pakai sepeda motor ya. Kita cari survivor. Dimana ada ini ya kan. Kita langsung saja ke sini guys. Kita jemput. Enggak. Kita harus cari bus dulu deh kayaknya. Kita harus cari bus dulu. Mungkin gua mau ke kota, ke tengah kota. Kemarin ada bus di daerah gua lupa, udah pokoknya kita kesini dulu. Nanti gua bakal ingat kok. Buka Pak B, buka Pak D. Pak B. Oke, langsung aja. Mana Pak tapi Pak? Ke kota ya. Udah kita tinggalin dulu di sana Pak. Kita ke kota dulu. Jadi pada motor ini sebenarnya enak banget guys. Wuhuu, tuh lihat guys. Mantap. Bukan ya. Ya, suka banget dan kenceng banget ini pada motor ya, luar biasa. Wah, sempak. Kan. Lu kemana? Ya kan? Ya kan? Enggak apa-apa, Pak. Biasanya jatuh loh Bapak ini like. Shit, man, ada zombie, man. Ternyata darah gua bisa ngurang ya kena gini ya. Karena ini pakai sepeda motor, guys. Jadi musuhnya masih tetap bisa nge-grab gua. Ini ada survivor di sini, guys. Satu ya. Kita ambil. Ini Pak enaknya sepeda motor itu gini, guys. Tuh. Kita bisa berasa-berasa ya kan. Tuh. Woi, halo Pak. Ini kok sama ya sama pengunduh? Oh ya. Orang gua bisa pakai helm ya. Caranya kita harus berdiam diri sejenak. Eh Pak, naik Pak. Kesuwen tak kuasai lo bangun, Pak. Makanya gua jangan gunggun deh Bapak. Gimana Bapak ini? Nanti kita waduh kemana sih gua ini, ya kan? Langsung saja kita turun, guys. Ini kan sepeda motor cross. Jadi gua tidak sempak ya kan? Udah kecepit kan? Udah. Selesai kelar hidupnya, Pak. Waduh, Pak. Gimana dong? Waduh, bisa. Oke Pak, bisa Pak. Yebe. Apa sih ini? Dia nembakin zombie ya. Ini gua bantu Pak. Gini Pak, nembak itu kepalanya gini loh Pak. Aduh, Bapak ini repot-repot ya kan. Bapak buang-buang peluru Bapak. Kayak gini loh Pak, lihat kepalanya loh. Toeng. Alah, minggir-minggir kamu, jangan nutupi jalan, sempak-sempak ha. Oke guys, langsung aja kita ke kota ya. Udahlah Bapak, jangan boros peluru, nanti saja Pak. Kita perang zombinya, nanti saja hemat pelurumu Pak. Oh ya, by the way, gue udah siapin peluru gak ya? Peluru gue banyak gak ya? Gampang, nanti kalau kita kekurangan peluru, kita siapin ya, kita cari ya peluru untuk persiapan perang, Pak. Persiapan perang zombie yang besar ini ya. Oke, jadi kita cari bus dulu, guys. Kita belok ke sini. Ini by the way sudah kota sih, jadi gue bisa mulai dari sini. Jalan ya kan? Keserempet pada mu. Ups. Aduh, Bapak kok bisa jatuh, Pak? Padahal gua nggak apa-apa, Pak. Aduh, gimana Bapak ini? Makanya, Pak, pakai helm ya kan, yang standar gitu loh. Bapak ini enggak sempak gua mau nabrak lagi, Pak. Oke, gua udah sampai kota ya kan, tapi di mana, Pak? Gua lupa ya. Katanya tadi gua inget ya, sekarang lupa gitu tiba-tiba ya. Di mana besa ya kalau ke wo selempere ketek macucup langsung kita dapat. Sudah. Aduh, selebrasinya kelamaan ini, keburu diambil nanti ya. Sini, Pak. What the hell are you doing, Pak Le? Pak Le gendut. Nah, ini Pak Le gendut ya sekarang. Bukan Pak gendut, tapi Pak Le gendut. Nah, kita bedakan. Pak, terowongan sempak ini lagi, guys. Gua paling benci sama terowongan itu. Gua trauma pernah kesini ya kan. Pesan gua kesini dulu nggak ada ini, spawn ini. Tapi kok tiba-tiba di sini gitu. Wah, kayaknya kita harus dandanin ini dulu sih. Kita nggak bisa langsung naik sih. Wah, sebentar, guys. Kayaknya gua harus bunuh. What the hell? Kenapa banyak sekali ya kan?
Pelurunya kok 99, maksudnya apa toh ini? Oh, kemarin gua sempet buat loot crate-nya, guys. Ya, sorry gua ya enggak bilang ke kalian. Gua buat loot crate-nya menuin senjata ya, gua lupa. Aduh, ini waktu karena gua kemarin udah ada ide ya kan. Gua mau perang. Ya, sorry enggak gua video. Jadi gua mau perang, jadi gua buat loot crate-nya, tahu enggak loot crate yang kotak ini loh, guys. Ini loh, buat loot crate box bitch. Jadi kemarin gua udah penuhin pakai ini, Pak. Jadi gua buat ini. Gua penuhin, Pak, seluruh tembak gua, Pak, termasuk railgun. Railgunnya, Pak, entop jiwa ya kan. Nanti kita bisa pakai railgun kan. Cuman pelurunya cuman ya kemarin cuman 20 ya, gua bisanya cuma 20. Dan ini kemarin gua bisa 99 ya. Sorry banget ya. Dan ini gua enggak nge-cheat, benar. Ini gua enggak. Gua tuh kalau kalian lihat di video dari awal, enggak ada, gua enggak nge-cheat sama sekali. Kalau kalian lihat ya. Enggak, gua itu enggak asik main gini nge-cheat mah. Ah, nanti saja kita itu harus berjuang, guys. Main begini kita harus berjuang. Udah, sudah aman ya kan? Yang penting kita ada dani ini dulu. Sempak ya kamu ya, dasar kamu. Tidak bilang-bilang gitu loh kalau mau datang gitu loh. Ya iyalah, ngapain bilang ya kan? Ya kita dandanin ini dulu, guys. Pak, tolong di-cover, Pak. Awas, Pak, zombinya, Pak. Aduh, Bapak ini gimana sih, Pak? Tolong di-cover dong. Ini zombinya banyak banget, Pak. Tuh, lihat banyak banget. Udah, dah. Nah, kita jatuhkan saja mereka, dah. Ya langsung saja kita cepat gerak, cepat gerak, cepat. Apa di belakangmu, Pak? Jambret, Bapak ini gimana sih? Aduh, Bapak hati-hati dong. Ini gua mau benerin ini aja susah ya kan. Ya, dia belum mati loh. Dia belum mati loh. Susah banget dia matinya. Mana lagi? Jangan deket-deket kamu tak tembak dasmu, tak bedil putul kepalamu. Gimana kamu mau? Kamu bilang juga apa? Udah jatuh. Contoh dasmu. Aduh, Pak, semakin banyak, Bapak. Aduh, gimana ini, Pak? Oh my god, mamen. Aduh, ternyata gua harus pakai railgun ya kan, sekali saja. Enggak kena, mamen. Sudah railgun pro-nya sedikit ya kan, enggak kena lagi. Minggir. Aduh. Waduh, ini, Pak. Wah, sempak-sempak. Awas. Udah, Pak. Ini, Pak. Cover ya, Pak. Bapak bagian cover. Sekarang gua langsung saja memperbaiki ini, Pak. Eh, Pak, cepet, Pak. Cepet, Pak. Aduh, cepet, Pak. Cover, Pak. Cover. Nice one, nice one. Ayo, Pak. Apa? Terus, Pak, bertahan. Bertahan, Pak. Bertahan, Pak. Oh, Pak, di belakang, Pak. Pak, 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 di belakang, Pak. Pak, ih, ayo cepet nih. Kamu kelamaan, sempak. Kamu kelamaan. Waduh, ada zombie. Oke, selesai. Awas kamu. Ah, ini sempak ini. Awas, Pak, di belakang, Pak. Awas, Pak, di belakang, Pak. Hampir saja. Nah. Gua memang pro, men. Darah gua, jeng, tinggal segini, jeng. Yang langsung saja. Usai, boleh kedek-kedek. Keder. Awak ngono goblok. Iki tolol iki bapak gendut iki, aduh, hampir saja gua mati gitu loh. Duh. Duh. Kita minum dulu bandit sial. Gua enggak bisa buat bandit ya kan. Gua ngeluh dulu. Nah, gini guys. Susahnya kita mengumpulkan pasukan itu gini. Jadi misi kali ini mungkin kita mengumpulkan pasukan dulu ya. Aduh, ini untung gua masih punya satu orang ini. Kalau satu dua orang mungkin agak enak ya. Kalau satu masih agak. Terus, Pak. Ayo, Pak, jangan menyerah ya kan. Gua mau buat bandit sini karena gua kehabisan bahan bakar. Bahan bakar. Bahan-bahan untuk membuat bandits. Kamu menutupi jalan, sempak. Kamu mau pistol. Langsung saja kita naik dulu, guys. Oke, langsung kita cari survivor lagi ya, guys. Survivor di mana? Ayo, Pak, let's move, Pak. Ayo, Pak, keburu ada zombie, Pak. Gak apa-apa, lambat ya kan. Gak masalah lambat. Yang penting kita bisa sampai dengan selamat. Gitu, cakep ya kan. By the way, kita harus ke survivor. Kemana? Kesini, Pak. Yuk, langsung saja. Ada berapa orang ini, guys? Oh, banyak ya, lumayan cukup banyak juga ya, Pak. Oke, langsung. Aduh, nabrak-nabrak, Pak, kamu, Pak. Yo, langsung saja. Tenang saja, meskipun lambat gak apa-apa. Biarin gue yang main, nanti gue skip videonya, Pak. Ya, kayak sekarang gue skip ya. Mwah. Pum. Jalanan yang panjang. Sudah kita skip, guys. Aduh. Wih, hai, hai, guys. Hai, guys, guys, para guys, guys. Hai, para guys, guys. Yo, langsung kita turun, para guys, guys. Kita tolong ya kan, para guys, guys, ini. Pak, tolong dibantu, Pak. Eh, Pak. Kita jemput semuanya, Pak. Oh, yang sana mereka tidak keren dia. Waduh, sempak ini dia gerak ini. Gerak kepalamu. Bu, ngapain sih, Bu? Pak! Goblok kamu ya, kenapa kamu menembak bapak gendut? Ini memang, aduh, survivor the best kok ya. Kamu ini satu tim ya, jangan saling menembak gitu loh. Kamu gimana sih? Kamu di sini, gue invite semuanya. Ngapain gue masuk mobil ya kan? Ayo langsung saja kita naik mobil, semuanya sudah di invite, Pak. Ayo, Pak, cepet, Pak, cepet, Pak. Pak, 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 Pak. Let's move, baby, Pak. Let's move, come on, come on, come on. Ayo, lagi, lagi, lagi. Oke, langsung saja kita jalan, ya kan. Oh, jambret, banyak meletus, Pak. Kurang aja.
ngejar, banyak meletus satu. Dambu, ya kan? Aduh, terus gimana dong? Itu kita jalan penceng dong. Gimana kalau kita perbaiki, ya kan? Jamban. Jamban only. Duh, kita berhenti di sini dulu, guys. Waduh, masih ada zombie, guys, di sini, guys. Oh, di sini ada satu survivor. Ini ada satu survivor. Hai, bro. Sini, bro. Come here, bro. Can you please give me a ride? I can't do it. I can't marry him. Okay, monggo. All right, come on. I got you. Come on. Okay, monggo. Dia minta tumpangan, ya kan? Oh, jamban, orang gua lapar, ya kan? Bu. Hai, bu, cepat, bu. Ya ampun, ada zombie, bu. As, bu. Aduh, as, bu, ada zombie, bu. Dadah, ayo cepat, bu, jalan, bu. Lu kemana, bu? Bu. Si ibu kemana gitu loh. Bu. Mbak. Waduh, orang gua haus ini. Ay, kamu kemana sih? Alah, dia malah kabur gitu loh. Ya sudah, terserah dia, ya kan, yang penting gua minum dulu. Duh, Pak, capek, Pak, orang gua haus, Pak. Aduh, kuket mie juga. Sudah penuh. Oke, sudah. Aduh, jamban ini banyak kayak begini lagi, ya kan. Kita harus cari dataran tinggi, ya kan. Aduh, cari survivor saja susah, ya kan. Aduh, bisa berapa episode ini gua cari survivor dan buat perangnya ini kapan, ya kan. Oke, guys, ini gua ada di pinggiran gunung-gunung gitu, ya. Kayaknya udah sepi zombie sih. Oke, langsung aja kita turun, guys. Ayo kita perbaiki bannya. Mana tadi bannya yang rusak? Ini kita perbaiki. Kalian semua tunggu di sana sebentar, guys. Sekarang gua mau memperbaiki ini. Ayo cepat. Aduh. Kepalamu masuk ban, Pak. Luar biasa, Pak. Oke lah. Dia tuh nggak bawa karet ban gitu loh. Kenapa dia tiba-tiba bisa memperbaiki ini dan tiba-tiba mungkin muncul gitu ya karetnya? Luar biasa memang GTM memang biasa kok. Tuh, lihat saja. Wih, sudah, weh, Pak Le, gila, Pak Le, mantap jiwa. Yo, kita naik lagi langsung saja. Ayo cepat kurang satu kamu. Ayo cepat kurang satu. Sip, udah naik semua ya. Langsung kita jalan, ya kan. Oh my god, my man ada di sini, ya kan. Oh yeah, baby. Yuk kita ke sini. Jalannya harus kita harus jalan kemana, Pak? Oke, ada jalan di depan, ya kan. Yuk kita mundur, awas banyak berdos lagi. Awas banyak berdos lagi. Wuh, ngedrift, Pak Le. Wenae. Ngedrift cap apa, tai? Cuma begitu doang, ya kan. Awas kamu, gak usah nutupi jalan. Gue bilang juga apa. Gue tuh gak kelihatan. Kalau gak ketabrak ya. Kalau ketabrak ya, sorry saja gitu. Kutil. Banyak bledos lagi. Sudahlah, mau gimana lagi ya. Emang susah kok ya. Sudahlah, kita jalan saja. Bodoh amat sama ini ban ya. Bodoh amat. Dah. Yang penting mobilnya masih bisa jalan ya. Sorry, maksudnya busnya masih bisa jalan. Bodoh amat ya. Terus kita masa harus nyebrang ini dong. Gak bisa dong. Kita langsung putar saja. Waduh, mana jembatan, Pak? Bis itu udah lambat, banyak peot lagi. Astaga, tiba apa ini, Pak? Wah, jambret. Jembatannya kok kayak gini, Thomas, Mas. Terus gimana dong? Gua lewatnya. Ya masa bisa dong? Ini ada banyak mobil di sini, sempak. Gua tabrak saja, mudah amat ya. Waduh. Bikin susah saja, ya kan? Cari survivor saja susah kayak. What the hell, kenapa ada zombie berani ke air itu, guys? Sungguh amazing. Waduh, kapok mangane yo, cedet tabrak gas. Ada yang berapi. Oh, bisa, Pak. Oh, base ini kuat, Pak lah. Gila, Pak. Yo, ini, Pak, kita invite saja. Mana? Mana orang-orang? Kemana? Hai, Pak. Ini, guys. Oke, langsung saja kita turun, ya kan. Oke, ayo cepat semuanya naik. Biarkan mereka tetap masuk, ya kan, tapi kita harus cover zombinya biar mereka jalan ke sini, guys. Mana lagi lu, hah? Gua pro. Ayo cepat lagi. Woi, sempak cepat. Woi. Langsung saja kita capcus ya, semuanya udah naik ya. Oke, ini di belakang ada satu, guys, yang belum naik. Oh, jamban mereka dibuat bancaan, mati, Pak. Ya sudahlah. Kita lanjut saja, soalnya sudah naik, ya kan. Langsung saja kita lanjut. Kapok mangkane yo, nutupi jalan tak kasai kon. Dasar zombie enggak tahu diri, enggak tahu truk gede kayak gini. Bus gedenya kayak gini. Kapok. Waduh, guys, kok malam gini ya, guys. Masa kita harus perang malam-malam dong. Nanti ini kan
banyak running zombie ya kan. Waduh, keliru kafe pak. Yuk kita cari survivor lagi guys, mungkin kita harus ke kota guys. Yo, dan ya langsung saja karena di sini sudah habis ya survivornya. Kalau banyak ya kan, sambil kita ngerekrut sambil kita jalan ya kan. Oke, jadi perjalanan kayaknya ini panjang banget, ini lumayan jauh guys tuh lihat. Wah, kalau gua sampai sana mungkin udah tengah malam ini ya. Langsung saja guys kita ke sini. Oke guys, jadi gua udah di kota ya kan. Tapi gua masih belum menemukan ada survivor ya kan, yang besar-besar itu yang bisa diimpit. Jadi kita cari dulu guys. Mana ada survivor palekku? Mana ada survivor? Kenapa ada ini Mary Wither malahan? Oke, ayo cepet. Udah pagi aja, Pak. Woi, siap. Matahari sudah mulai terbit dari ufuk timur. Siap, eh. Terbit itu timur ya? Ya, udah amat lupa, Pak. Oke, langsung friend survivor is binder bi. Mantap jiwa, Pak. Langsung kita invite lagi ya kan. Oke, kita sudah menuju ke jalan yang benar dan wow, mataharinya sudah terbit lagi kini. Wah, sudah pagi, Pak. Jadi tadi gua itu muter-muter, guys. Biar waktunya berjalan sampai pagi, Pak. Ya sudah, gua skip saja videonya. Dan mana survivornya kok enggak kelihatan gitu loh. Aduh deh, kok di dalam sih mereka? Terus gua harus masuk gitu. Kalau nggak salah ke sini ya. Sempak, awas, nabrak. Oke, bener, Pak. Weh, halo sobat-sobatku ya kan. Tenang saja, gua bakal hadir untuk menyelamatkan kalian karena gua membawa pasukan yang sangat banyak. Yuk kita turun langsung saja. Itu kan? Iya pak, itu pak. Langsung aja kita turun guys. Ayo semuanya turun yo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, turun. Ya terus saja begitu terus. 1, selesai. 2. Skip pak, kelamaan. Semuanya, ayo semuanya. Semuanya saja. Guys. Banyak banget guys pasukan gua guys. Mantap. Pak, sini pak. Gua rekrut pak. Pak, sini pak. Ikut gua pak. Semuanya play turnir B ya kan. Wah, siap. Oke, dia langsung menuju ke bus. Yuk semuanya menuju ke bus. Pak. Yuk langsung, Pak. Yuk semuanya lari move. Jadi guys, intinya gua di sini udah enggak pakai bus ya. Busnya udah gua tinggal dan mari kita berjalan semuanya. Ayo Pak, kita berjalan, Pak. Waduh, kayaknya ada yang ketinggalan tuh di belakang. Banyak sekali ya. Banyak sekali, Pak. Di depan ada survivor lagi, Pak. Waduh, awas ada zombie, guys. Ayo semuanya awas, guys. Kita harus cover ya kan. Kapok muka kapan? Ayo bantu dong. Oh shit. Tok tak tutup kepalamu kamu. Gimana sih? Bantu dong. Pukul, Pak. Bagus, Pak. Ini, Pak, ternyata. Kita bantu, guys. Pak, sini, Pak. Gua rekrut, Pak. Di sana ada survivor lagi, guys. Bentar, guys. Oke. Ini, Pak. 1 2 3. Banyak, Pak. Lumayan, Pak. Ini, Pak, mantap jiwa, Pak. Ayo semuanya, awas, di belakang ada banyak zombie. Kita masuk ke sini. Oke, ini kayak markas gitu mungkin ya. Mereka sih lagi tembak-tembakan, guys. Berjuang. Mantap. Mantap, Pak. Apa? Kita bantu. Mampus ya kan? Mampus kalau. Kau dasar ya. Ayo, Pak, kita invite semuanya. Kita invite semuanya. Di benteng ya kan? Wah, semuanya banyak zombie di depan. Tidak bisa dibuka ini pintunya, tidak bisa dibuka ya. Oke, mantap ya. Ada ganjel itu. Apa kamu? Semuanya tembaki, awas. Nice one. Mati gak lu, ha? Oke, kita siksa zombie-nya. Dia tidak bisa bangun ya kan. Oke, Pak, mantap, Pak. Oke, guys, jadi semua pasukan gua udah siap dan ya, guys, udah sepi ya semuanya, udah gua bersihkan termasuk mayat tadi kok hilang semua ya. Ya guys, tadi jadi kita cuma bisa invite ya rekrut semuanya max gini guys. Dan tadi untuk pemain-pemain yang biasa gua tuker dan gua nemuin yang handal-handal tadi yang di sini di pojok-pojok sini. Ini gua invite semua, Pak. Itu mereka. Lihat guys, semua pakainya ada sheriff satu guys, tapi perempuan dia guys. Tuh, ada sheriff satu, bapak hitam dan orang ya sama ini yang tadi yang ini siapa ini? Ini orang, Pak. What the hell are you doing, Pak? Keren banget, Pak, pakaian lu, Pak. Pakai shawl gini, mantap. Hey, orang tua ya kan. Jadi gua bangun tenda di sini juga, guys. Untuk sementara, Pak. Ah, tapi mentok segini, Pak. 1 2 3 4 5 6 7 7 guys. 7 termasuk gua 8 ya. Gak apa-apa, yang penting kita nanti perang saja, langsung let's move ya kan. Persen tadi lebih banyak gitu loh. Tapi ternyata cuma 8. Gak bisa lagi. Dan mereka semuanya tadi sisa-sisanya tuh lepas gitu, mati dah. Bahkan zombie gitu udah. Dan entah kenapa daerah sini jadi sepi. Kalau gua pasang tenda, daerah sini jadi sepi gitu guys. Yuk, langsung saja kita tidur menunggu hari esok ya kan. Dan siap-siap kita untuk perang, Pak. Woye baby. Oke, sudah pagi. Tapi hujan ya kan. Waduh guys, tapi hujan guys. Oke.
Tidak apa-apa ya, tidak masalah ya Pak ya. Oke, jadi di episode kali ini mungkin kita ngumpulin survivor dulu ya guys ya, dan di episode next baru kita mulai perangnya Pak. Nah, jadi ini semua sudah berkumpul ya, dan tak kenapa kok kayaknya orangnya berubah-berubah gitu. Enggak tahu besok ketika gua reload ke sini lagi entah orangnya berubah atau gua enggak tahu gimana. Nah, pokoknya terserah, meskipun berubah orangnya nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa tetap perang ya kan. Oke, jadi gitu ya cukup untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa di like video jika kalian suka, jangan lupa di subscribe ke channel Kualapo, dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Oke, bye.